guys, assalamualaikum semua. Ya, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sudah menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di video kali ini kita sambung lagi siri si Fifi. Yeah, kat belakang ni. Nah, tu dia si Fifi. Jadi di video kali ini kita nak upgrade dia punya brake. Okay, tak buang masa, jom kita layan video ni. Let's go. Video kali ini seperti saya mention tadi, kita akan upgrade dia punya braking. Okey, pada video yang lepas-lepas, tak silap saya episode berapa saya tak ingat, kita dah upgrade CVV. Untuk first modi dia adalah dia punya braking. Kita dah guna punya lever, kita dah guna S1 14mm daripada Racing Boy. Lepas tu kita dah upgrade dia punya brake hose kepada steel bladed hose Teflon daripada Racing Boy juga. Jadi di video kali ini kita nak upgrade dia punya caliper guys. Okey, caliper yang kita akan guna untuk video kali ini adalah tada! Yoho, ni dia guys. Inilah dia caliper yang kita akan gunakan untuk video kali ini, iaitu caliper daripada Racing Boy. Dan model untuk caliper ini adalah S2 kat sini. Seperti korang sedia maklum, Racing Boy adalah salah satu produk yang terbaik yang boleh digunakan. Dan ini adalah race program juga. Banyak yang menggunakan racer-racer yang menggunakan produk daripada Racing Boy ni lah. So salah satu daripadanya macam ni, ada dia punya brake caliper, okay? We build rider confident. Yeay, betul tu. So kalau pakai confident lah. So kita tengok bentuk dia macam mana. Let's go. Tada! Ni dia bentuk dia guys, caliper dia. Nah, ni dia. Nice. Ini satu port tetapi dia besar lah. Port dia besar, saya tak pasti berapa mm. Memang nice gila. So saya memang ambil colour hitam sebab saya nak buat konsep untuk si Fifi ni. Dia lebih garang-garang macam tu lah. So macam biasa, didatangkan sekali dengan skru untuk kita masukkan kat sini nanti. Alright, lepas tu didatangkan sekali dengan, saya tak pasti ni apa, nanti kita akan check dia punya manual eh. So macam biasa, Racing Boy akan bagi stiker lah. Stiker, ada dua stiker Racing Boy color merah kat sini, trademark diorang color merah. Alright, dan ada juga dia punya manual ataupun instruction diorang. Kita tengok kat sini instruction dia. Keperhatian Racing Boy eh, dia bagi tahu instruction dia macam mana untuk test dia punya brake dan sebagainya lah. So kalau korang tengok kat sini, kalau korang nak check dia punya brake pad dia masih boleh digunakan ke tak, dia ada marking kat sini. Kalau korang tengok kat sini ada marking dia. So kalau dah sampai habis marking ni, maksud korang kena tukar brake pad. Ni marking dia ada benda longkang macam longkang ni kan. Kalau dah pakai sampai habis longkang ni, maksud dia dah haus lah, kena tukar. Baik. So tanpa buang masa, jom kita pasang. Let's go. Yang kat atas ni. Okay, nice. Kepada korang yang tanya saya menggunakan brake fluid apa, ya guna benda ni ya. Dot 4 daripada Petron. Make sure sampai dia punya bubble hilang. Nampak ada bubble lagi. Nanti baru dia cengkar, nampak bubble dia ada lagi. Pam sampai bubble dia hilang, nampak bubble dia naik. Dan nice, senang gila pakai RCB ni kalau kita nak bleeding. Serius senang gila. So untuk bleeding saya tak bagi tahulah cara dia, korang pun dah tahu dah. Korang banyak kali saya buat video tentang bleeding ni. Baik.
Okey, selepas sudah kita boleh tarik kita punya hose pipe ni. Okey, korang kena ada hose pipe ni buat senang. Nak tengok dia punya bubble yang keluar tu. Okey, sekarang kita boleh tutup dia balik. Ada closing dia kan. Ha ni. Tutup dia balik. Settle. Kita lap dia. Siap. Okay guys, siap sudah guys pemasangan caliper kita ni guys. Alamak, kita ada big piston daripada RCB eh. Caliper big piston. Caliper RCB S2 color hitam bos dan garang mantul. Kita dah apa bleeding tadi, memang nice. Sekejap je boleh bleed. Okay. Alright. Pasti ada yang tanya, bang, caliper standard tak jual ke? Sorry guys, caliper-caliper standard, barang-barang standard apa lagi anda ni memang saya tak jual. Saya akan simpan semuanya guys. Minta maaf banyak nah. So kepada korang yang nak test pakai RCB S2 brake caliper ni, boleh try cuba, memang mantul gila guys. So ini untuk LC eh, LC4S tapi dia fit untuk Lagenda juga. Memang nice. So itu saja yang saya dapat kongsikan bersama korang. So sampai sini sajalah video saya untuk kali ini. Terima kasih korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful, saya jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. See ya. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.